Kemudian ada surat kami menyangkut dengan komitmen pembangunan kebun plasma, karena sesuai dengan kanun dan permintaan mereka wajib, itu tidak pernah ditanggapi. Begitu juga dengan laporan CSR, Pak, juga tidak pernah. Yang ada hanya laporan produksi, karena itu merupakan kewajiban. Dan selalu manajemennya itu seorang PNS, Pak, khususnya ditandatangani oleh Kepala Hayat. Nah, ini barangkali dari kami, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pak. Ini barangkali, Pak, hasil investigasi dari dinas instansi dan Pak Camat. Mungkin ada tambahan lain dari Bapak atau arahan bagaimana kita bisa bersama. Tapi ya, seperti kata tadi tidak pernah dihadiri. Tapi hari ini, mohon maaf ini, apabila ini penafsiran saya tidak benar. HGU itu adalah hak guna usaha. Diberikan oleh pemerintah, siapapun dia. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan rakyatnya. Tidak lebih daripada itu. Ini punya negara. Dikasih ke perusahaan. Jadi perusahaan ini tidak lebih daripada seorang operator. Kalau kita ibaratkan tampilannya, jadi PTC ini adalah operator daripada pemerintah. Di bawah pemerintah tidak didengar, ini saya tidak bisa bilang apa-apa. Ini kita tidak bisa bilang apa-apa. Makanya ubatnya ke habis ubat, Pak. Habis nanya, Kak. Jadi saya tidak bisa bilang apa-apa. Jadi kalau garis besarnya itulah. Dan sedikit ini kami ceritakan, kalau persoalan CSR itu antara kebunnya sama luas, tapi dia bangun sekolah hampir 50 miliar. Itu bisiknya. Belum lagi pembinaannya. Dia kirim guru, dia kirim buku, dia kirim uang sekolah, kirim ini, kirim itu. Jadi makanya yang sangat menyedihkan kami, nah tentu memberikan kesejahteraan kepada rakyat sudah diatur dengan ketentuan dan undang-undang, tambah kanun lagi. Ini tidak pernah dijalankan. Ini bagaimana saya tidak bisa jawab nih. Jadi kalau ada profit ini bagaimana cara? Kalau logikanya kalau sebuah perusahaan begini, 4.200 hektar. Dari sisi penerimaan pajak saja negara sudah rugi. Hanya 180 juta. Orang lain mungkin puluhan miliar. Belum untuk kesejahteraan rakyat lagi. Ini hanya 180 juta. Dan kalau sekarang kita ibaratkan lagi, Pak Ye. Kalau kita bilang manajemen tukang cukur, tukang-tukang sekarang itu tidak ada nama lagi, sudah dikasih di depan. Pajak kopet. Bukan kopet, sekarang sudah kasih di depan, menghilangkan uang lagi sendiri. Dulu karakan, jangan manajemen, jangan tukang cukur. Sekarang tukang cukur pun sudah ada manajemen. Jadi sudah di bawah tukang cukur. Jadi seolah-olah, mohon maaf ini, orang ini ego sekali. Contoh-contoh lagi baik. Ini mempunyai barang jalan di depan ini. Ada kena di rumah dia, dia pegang supaya orang boleh masuk. Lupa orang ini cerita. Dia pegang, ada perlu? Dia pegang. Masya Allah. Susah tidak ada pikiran. Saya tidak pernah ketemu. Ini tidak perlu jumpa nih. Karena ya mohon maaf Pak Is, saya background saya juga pengusaha juga cilenca. Tapi artinya ya kita sedikit ngerti lah tentang manajemen bagaimana perusahaan itu dikelola dengan baik. Ini macam tadi itu sudah. Ya nggak tahu bilang apa. Susah kalau bicara masalah PDC. Yang ada itu, ini kami akan pertunjukkan. Pas datang.
saya gampar kali, ya Bapak, tes sekali. Jadi inilah mungkin hati yang besar. Kami menghadapi masyarakat, Pak Is. Ini belum lagi waktu yang dipijak sama gajah pun telah pun buat ini. Pijak kan kemudian itu? Ya, ditangkap sama polisi pula pun buat ini. Gara-gara masalah dengan orang ini. Jadi memang cukup sibuk. Jadi untuk itu ya sama-sama kita lihat besok. Jangan sampai ini, kita sudah kasih tahu sama teman-teman, jangan sampai ini terjadi fitnah. Karena artinya kita tidak mau Bapak boleh berdiri-berdiri. Bagaimana kalau memang belum, mungkin Pak Is belum pernah tengok kebun, bagaimana kebun sebenarnya? Besok boleh kita lihat. Ada apa-apa dekat sini di Naga Astah, bagaimana di depan dulu. Dan nanti ada dekat-dekat sebagai barometer, supaya artinya tidak menjadi fitnah. Bagaimana kebun KTS, apa cara mereka mengelola kebun, cara kehidupan masyarakat sekitar, boleh tidak boleh meninggal. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan persoalan KTS dapat kita selesaikan dengan tuntas. Mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan dan hadirin hadirat yang berbahagia yang ada di ruangan yang berbahagia ini. Sebagaimana kita mendengar bersama dan kami juga dari tim provinsi sesuai dengan amanah dan petunjuk daripada Bapak Gubernur, ini sebenarnya persoalan ini muncul setelah adanya pihak BP2T mengundang seluruh pihak ke pendopo untuk kita membicarakan persoalan masalah izin usaha perkebunan budidaya dari PTC dalam rangka untuk memperpanjang izin. Ini awalnya di situ. Nah, perlu kita mengeluarkan izinnya. Ini proses. Saya juga, kami dari Biro Hukum dan Sistem Kebudayaan baru tahu pada hari itu, kebetulan diundang. Tapi yang perlu kami sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, karena yang sehari-hari menghadapi terakhir itu persoalan izin, karena izin itu kepastian hukum. Kalau orang hukum tahu di sini, kebetulan saya background hukum. Kita jelaskan, karena ini penting, penting buat kita semua di sini. Izin itu kan suatu kepastian hukum yang memberikan hak kepada orang untuk dapat mengelola sesuatu. Untuk mendapatkan izin itu harus dibutuhkan baik dari normatif hukum maupun empiris hukum. Nah, inilah yang bapak-bapak tadi ceritakan masalah empiris. Normatif mungkin bisa saja terpenuhi, tapi empiris kenyataan hukum yang perlu. Jadi hukum itu tidak hanya memberikan sebuah kepastian, juga memberikan kemanfaatan dan keadilan. Itu hukum yang harus terjadi. Jadi kami kenapa? Karena kami ini nanti, walaupun yang mengeluarkan jera BP2T, tapi begitu gubernur yang digugat, yang mewakili gubernur tetap kami dengan Biro Hukum, Asisten 1 dan Biro Hukum, selalu kasus Kalista Alam, kasus beberapa itu adalah baik kami yang digugat mengeluarkan izin, maupun kami yang digugat mencabut izin. Oleh karena itu, kami yang ditugaskan ini harus benar-benar tahu persoalan. Kalau besok misalnya kami juga digugat, kami sudah tahu dan sudah ada bahan untuk mempertahankan. Nah, inilah maka di sini Pak Gubernur setelah kami diskusikan, kalau begitu gata tren itu. Nah, hari ini kami sudah dapatkan dan saya sudah mencatat dan kami akan lapor kepada beliau. Jadi sebelum kita terbitkan atau sebelum proses kita izin itu, inilah harus dipenuhi seluruh komponen. Mungkin dari segi legitimasi, dari segi unsur normatif itu bisa saja terpenuhi, tapi dari unsur empiris kenyataan yang terjadi hari ini sudah kami dengar, tapi nanti kita akan lihat dari di lapangan, ini akan menjadi bahan pertimbangan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita yang berada di ruangan ini tentu tidak serta-merta juga BP2T mengeluarkan sebelum juga memperhatikan hal-hal seperti ini.
karena mengeluarkan juga bisa digugat orang, apalagi tidak mengeluarkan. Ini semua bisa, tapi dengan baik kita harus cari yang sekecil mungkin terjadinya risiko bagi pemerintah Aceh di dalam memberikan rekomendasi atau mengeluarkan izin tersebut. Jadi dalam hal ini, karena kalau kita lihat aturan permentan jelas di situ ada rekomendasi bupati dan seterusnya, banyak hal yang harus dilakukan. Jadi tidak serta merta. Tapi hari ini kita sudah dengar besar, kami sudah mencatat dan kami tidak berkomentar dulu. Nah, jadi nanti kita datang ke lapangan, ini laporan, akan kita buat laporan, catatan tadi semua saya sudah mencatat. Ibaratnya lihat semua. Jadi semua komponen harus kita akomodir dari pendapat-pendapat Bapak Ibu, secara camat sudah bicara, semua sudah bicara. Jadi yang paling penting, walaupun izin itu kepastian hukum, tapi yang paling penting tadi juga hak milik, apalagi tadi hak guna usaha, yang merupakan hak milik saja punya fungsi sosial. Apa milik, apalagi hak guna usaha, hak negara. Di dalam undang-undang pokok agraria jelas disebutkan pasal 6, hak milik berfungsi sosial. Saya, tanah saya saja demi kepentingan umum itu wajib dikorbankan, apalagi tanah negara. Itu saya sudah kita paham Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam hal ini tidak salah, kita akan melihat di situ. Kita harus, kalau saya berpikir normatif dan dalam konteks kita netral, tidak ada sekalian. Jadi dalam hal ini nanti kami bersama tim yang telah diutus, kami akan melaporkan ini dan sebenarnya. Jadi tidak ada sebuah kepentingan yang kita, yang penting hukum itu harus kita tegakkan, karena nanti juga biru hukum juga yang akan menghadapi. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah besok kita akan ke lapangan. Catatan sudah semua, kami juga sudah melihat. Nanti seandainya Pak Gubernur, kami sudah melihat apa yang sebenarnya dan kami sudah mencatat dari bapak-bapak yang ada di sini. Masyarakat, keadilan itu yang utama, bukan hanya kepastian hukum, tapi keadilan dan kemanfaatan dari sebuah proses perizinan itu juga harus diperhatikan. Tidak hanya izin bisa diberikan, tapi kepentingan rakyat juga harus diperhatikan. Saya pikir saya tahu semua memaklumi yang maksud saya. Terima kasih. Saya pikir Pak Andrian ada mau tambah? Silakan. Ya, maka kita harus kaji dari perspektif itu. Ya. Kita harus kaji dari perspektif hukum material, ya, dan hukum formal. Dan juga seperti apa yang katakan Pak Andrian. Dari sisi empiris yang kita lihat. Artinya kita tidak boleh sembarangan untuk melahirkan UP tersebut. UP itu kategori kebijakan. Ya. Kalau salah kita membuat satu kebijakan, ini tentu akan membuat kerugian dari pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan tentu akan mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum untuk dapat mengajukan kepada peradilan tata usaha. Oleh karena untuk menjaga, ya, untuk menjaga hubungan harmonisasi antara pemerintah Aceh Barat dan provinsi, ini perlu kita jaga. Artinya di dalam pemberian IU itu kita harus hati-hati. Artinya kita harus warning. Karena kalau salah kita memberikan IUP, ya, maka konsekuensinya bisa saja masyarakat di sekitar lokasi tersebut akan menggugat kebijakan gubernur tersebut. Ataupun bisa saja pemerintah dari Kabupaten Aceh Barat akan menggugat keperadun terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut. Oleh karena itu, ya, kami sudah menyerap berbagai pendapat dan saran daripada Bapak Ibu yang ada di sini. Ya. Ini kami akan itu. Dan kami akan melaporkan kepada Pak Gubernur secara real. Yang jelas sekarang ini kami telah mendapatkan masukan-masukan, juga kami jaga bersama Pak Gubernur. Dan juga kami akan melihat ke lapangan bagaimana aspirasi dari masyarakat. Kalau itu membuat dampak bencana bagi masyarakat, dampak musibah bagi masyarakat, tentu kita berpihak kepada masyarakat, bukan kepada pengusaha. Saya pikir inilah yang dapat kami sampaikan. Insyaallah mungkin ya besok pagi, ya, kami akan ke lapangan melihat bagaimana keadaan real, ya, secara empiris seperti apa dikatakan Pak Jenderal itu, dan nanti kami akan bicara laporan baru. Sekian demikian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.